Halo, hai, aku hari ini mau jadi aku belum make up, tapi aku pengen kayak di live kali ini aku make up. Ya, kamu pertama deh, boleh. Tapi masalahnya soft lens aku hilang. Soft lens aku hilang, guys. Halo, halo. Aduh. Tolong. Oh, ini ada, ding. Ya, pertama. Oke, jadi kali ini udah rame belum? Oh alah, yaudah ibadah dulu boleh nggak apa-apa. Maaf ya guys, maaf kalau mengganggu. Aku belum make up, jadi di nih aku pin deh. Hai. Oke, biar nanti yang baru dateng udah tahu aku ngapain ya. Jadi demi apa sih? Chan aku diwaro sama Kaola. Demi apa? Enggak, aku ntar aku cek ya. Aku sebenarnya lemas aja sih dari kemarin. Enggak tahu entah kenapa. Jadi sekarang sih aku tadi habis minum vitamin, jadi seharusnya nanti ya. You look red. Hah? Muka aku merah ya? Muka aku tuh sensitif, guys. Jadi kayak pasti merah. Ya. Maaf ya. Aku pakai soft lens dulu. Iya, agak merah kan. Bentar ya, guys. Kalian yang bertanya-tanya pakai soft lens itu gimana? Kayak gini. Yeay, aku bisa melihat setengah. Kalian ada yang pakai soft lens guys? Lo soft lens gak guys? Oh, kamu pakai softball. Dulu tuh aku tuh nggak bisa pakai soft lens. Aku tuh dulu nggak bisa pakai soft lens sendiri guys. Jadi tapi aku tuh udah pakai soft lens dari aku umur 13 deh kayaknya. Kelas 6 SD aku udah belajar pakai soft lens. Karena dulu kan aku latihan dance, terus kayak minus aku kan lumayan tinggi juga. Jadi agak susah kalau contohnya cuma pakai kacamata gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak bahaya. Tapi kamu harus hati-hati aja. Kayak pakai ini tuh harus rutin nyucinya. Itu yang repot sih. Terus puji Tuhan karena mata aku yang enggak terlalu sensitif. Jadi aku enggak, kan biasanya ada obat tetes matanya kan. Terus kayak
aku jarang banget pakainya karena emang sejarang itu aku make. Iya, udah dari dulu aku pakai softlensnya. Jadi di sini udah kayak biasa. Terima kasih Kak Raffiandra, Mas Batangnya. Nih aku aku malu sih, soalnya aku jelek. Ntar aku pertama kita bakal pakai toner dulu ya. Kita pakai toner dulu. Ini tonernya tuh benar-benar kayak air tau gak sih toner aku. Dia tuh kayak terus bikin muka aku juga gak merah lagi. Toner fungsinya apa? Beda-beda, ada hydrating, ada yang soothing. Ada yang kalau aku punya itu soothing toner. Jadi ya udah nge-soothing muka. Jadi lebih calm gitu. Bukan syuting. Sama dong ada SPF. Ih, kok keren tonernya ada SPF. Ya makasih Kak. Jiko dulu dong, gak mau ah. Nanti tanggal 9 stunting. Pokoknya kayak air ya guys ya. Dan tidak lengket, enak. Aku terus udah gitu aku pakai moisturizer. Fungsinya yang melembabkan, kocak. Masa mau apa, mau buat apa? Ya fungsi soft lens. Ya fungsi soft lens biar bisa lihat akunya tanpa pakai kacamata. Mau siap-siap berkegiatan. Aku habis ini berkegiatan, guys. Terus aku biasanya aku pijit-pijitin ke sini. Aku cleansing, farming, leveling. Mantap. Farming yang bener ya. Terus apa ya manfaat moisturizer ini? Melembabkan aja sih kalau kata aku. Aku kandungannya jangan yang aneh-aneh ya guys ya, karena aku masih kecil. Gak ada SPF, udah gak ada mataharinya, sok ngapain mau ngapain? Kamu tim moisturizer dulu atau tim sunscreen dulu? Tim moisturizer, aku nggak pernah pakai sunscreen, jujur, karena aku belum menemukan sunscreen yang cocok di aku, karena muka aku tuh, iya, aku nggak pernah pakai sunscreen guys, aku mukanya tuh oily parah, nggak banget sih, tapi oily di sini, kayak gitu, jadi, ya gitu deh. Really parah. Membersihkan muka pakai apa? Kamu tergantung. Kalau contohnya muka kamu kayak gimana? Aku sih biasanya pakainya micellar water. Tapi kalau kamu apa namanya? Ininya kering, mukanya kering, mendingan pakai cleansing balm atau cleansing oil. Iya. Thank you. Aku dokter kecantikan kayaknya.
Oh iya, thank you udah ingetin. Aku lupa mau pasang lagu. Genius. Aku malu tahu, muka aku bulat banget sumpah. Bulat banget. Aku jelek banget. Ya udah, terus aku bakal pakai moisturizer. Lip balm, apa sih moisturizer? Ya, thank you. Aku lip balm. Aku lip balm. Abis itu kita pakai primer. Biar kalian tuh tahu juga apa namanya produk-produk make up biasanya tuh apa aja sih. Siapa tahu kalian mau menghadiahkan make up untuk teman kalian yang cewek atau pacar kalian, I don't know. Thank you. Terus pertama adalah kita pakai primer. Karena primer itu sangat penting agar base muka kita itu tahan lama. Nih, warnanya clear, guys. Warnanya clear. Ada kacanya ya? Kalau dimasukin kulkas tahan berapa lama? Tahan seminggu. Sudah kita ratain. Dia teksturnya kayak gel. Lev, kamu pakai cleansing oil kok? Enggak, aku pakainya micellar water. Soalnya kalau pakai cleansing oil nanti aku makin berminyak. Tapi emang lebih bagusnya pakai cleansing oil yang gak ada alkoholnya. Iya. Tujuannya make up masuk kulkas untuk apa? Tahu emang yang komen gak jelas. Tanyain yang komen loh. Coba cowok apa ceweknya, dua-duanya bisa gak sih? Ya kalau kamu mau nanti pas pulangnya dipakai biasanya apa? Micellar water sama kapas atau? Tapi aku pakai micellar water yang gak ada alkoholnya. Iya, sama-sama. Tapi kan make up biasanya masuk kulkas, kocak. Ih, make up mana itu? Skincare kali. Kalau skincare iya, iya gak sih? Terus udah gitu, biar aku biasanya pakai primernya dua. Tadi kan yang kayak gel gitu. Kalau yang sekarang ini bentuknya kayak silikon. Nah, itu biasanya aku taruh di nih. Kelihatan enggak? Nih. Tapi aku taruhnya di sini. Iya. Hati-hati di jalan. Nah, aku taruhnya di sini biar apa? Karena biasanya kan pori-pori yang besar kan di sini kan. Makasih Kak pumpkinnya. Stop. Ini udah mulai ya pada manggil-manggil aku yang aneh-aneh ya. Aku nangis ya. Jangan sampai aku make upin kamu ya. Yang manggil kayak gitu aku make upin sumpah. Makan. Pernah pakai sunscreen? Pernah, tapi dulu. Sekarang udah enggak. Kamu pakai serum enggak? Enggak. Aku enggak dibolehin sama mami pakai serum. Saya serum ya kebanyakan buat umur 20 tahunan sih. 17 ke atas lah. Tetap pakai skincare sesuai umur.
apa aku juga kan suka jerawatan ya guys, apalagi di sini. Halo, aku mau di foto, mau di gambar dong. Aku mau digambar dong. Emang gak bisa pakai macam-macam ya kan? Iya kan? Makanya. Ini aku sensitif di sini, saya oily juga kan. Terus kayak kalau di sini tuh jadi terus kalau seandainya ada jerawat kan udah kempes. Nah, biasanya tuh aku ada bekas jerawatnya, guys. Bekas jerawatnya tapi merah yang kayak susah gitu loh buat ngilanginnya. Jadi apa ya? Capek deh aku kadang suka capek nih juga ada bekas jerawat. Kalau kalian lihat. Tapi aku pakai toner itu. Jadi toner yang aku sekarang. Jadi nanti kita pakai metode orang Korea, guys, yaitu CSM. Gitu. Enggak, aku gak pernah diletusin, sumpah. Ciusan, aku gak pernah letusin, guys. Tapi emang begitu. Terus sekarang kita akan melukis. Kalian tau gak kenapa melukis? Karena kita akan memakai foundation tapi dengan kuas. Jadi ini adalah metode orang Korea juga kalau gak salah. Jadi aku bakal tambahin foundation di kuasnya. Terus udah gitu. Iya lagi. Kelas make up. Tada. Tuh. Gak bisa, harus ada kaca, guys. Itu kuas. Enggak ya, gak kuas tembok ya. Aneh-aneh deh. Aneh-aneh deh kalian. Iya. Aku pakai foundation, tapi foundationnya yang light, gak terlalu berat, jadi masih nyaman dipakai. Iya, aku maskeran juga yang Macward, kalau emang aku lagi breakout gitu. Kamu pasti bingung melihatnya, tapi emang begini lebih bagus tau, jadi gak numpuk foundationnya, jadi lebih tipis di muka kita. Kalau tebel-tebel nggak enak. Iya, emang kuas make up-nya begini, guys. Emang begini. Aku nggak ini sembarangan ya. Abis itu kita bakal pakai nih. Aduh. Pokoknya aku pakainya aja deh. Aku ada kalian mau ntar screenshot. Nih, kita akan pakai sponge beauty blender. Ya, nggak mau kalau kalian SS, aku nggak mau kasih lihat. Nggak mau. Nah, terus kita tambahin foundation lagi. Kalian mah gitu ya. Aku marah ya. Kesurupan blender kayak Cidelin. Sumpah itu lucu banget. Aku habis lihat tadi sore. Kayak Cidelin lucu banget. Iya tahu, kayak kayak ini, kayak pisau blender, guys.
Dadah. Gak ada bedanya. Bisa aja. Terus bentar guys, aku harus ngambil sesuatu. Foundation, sambil nama fondasi atau pondasi rumah fix bak. Fondasi, iya benar fondasi. Bye. Bentar guys. Sabar ya guys ya. Hahaha, ngomong tuh sama Yono, sama siapa tuh yang ada di situ. Hahaha. Biarin. Awok. 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 Ngomongin aku ya. Sabar guys. Nah oke. Terus nah ini adalah fondasi my base makeup today. Habis itu aku akan menambahkan color corrector. Untuk apa color corrector itu? Yaitu untuk kalian tahu kenapa? Kalian tahu buat apa? Bukan personal color ya. Ayo, buat apa? Warnain kumis. Kumis siapa? Aneh. Buat mata panda, betul. Jadi kita akan pakai oleh lipstick. Jadi ini aku sebenarnya aku dikasih lipstick sama oma aku, terus kayak warnanya enggak cocok di aku. Warnanya tuh warnanya merah gini, guys. Terus kayak kayak kita pakai buat ini aja deh. Kayak gak mau ini aku blend sendiri aja lah, gak mau kasih unjuk kalian, sumpah aku udah ilfeel sama kalian. Gak mau. Ya kalian ngomong sama tembok aja tuh, sama ini nih, biarin aja. Kalian tahu ini make up apa? Sawako. Sadako. Emang gini guys, karena emang gini kalau make up. Iya. Aduh. Ah jahat banget sumpah. Ya emang gitu. Sabar dulu, trust the process dong. Ini abis itu kita akan pakai Concealer. Pakai yang warna hitam. Buat apa? Aku gak mau jadi panda unyu ya. Sorry. Habis itu kita akan pakai concealer. Karena concealer aku aplikatornya besar, jadi aku akan menggunakan kuas. Hei, pakai concealer juga. Iya. Untuk my under eye. Kayaknya kurang banyak deh merahnya. Saya kantong mata aku kan lumayan besar ya. Emang bawaan tau dari dulu. Makasih kak lightsticknya. Nah, apa ini namanya? Igari makeup. Enggak ya,
lebih susah ngerakit Gundam sumpah. Enggak. Nih, terus kita pakai ini. Sesuai lakukan ini aku. Kita blend dulu. Bagus kan? Bagus. Iya, tonjokannya hilang karena pakai magic. Magic apa ya? Magic apa sih? Ya, gitu deh. Ya, magic hour. Thank you. Udah kasih tahu ya. Kok kamu tahu? Tapi karena ini terlalu merah. Jadi kita akan memakai bedak. Ya. Pose Egyo. Iya, mirip Egyo Sal jadinya memang. Nah, oh iya, aku lupa. Aku harus pakai di sini juga. Nah, kenapa aku taruh di sini? Karena agar muka kita menjadi lebih ke highlight. Ya. Maupun di dalam ruangan yang sangat gelap. Tapi kita harus terlihat terang. Seperti pepatah mengatakan bahwa kita bukan pepatah ya itu. Kita harus menjadi terang di dalam gelap. Iya. Ih, aneh banget. Oke. Kita akan pakai powder. Sehabis gelap, terbitlah terang. Bagus. Sekarang kita akan menghilangkan warna merah-merah ini dengan powder. Ya. Kok matanya disapu? Disapu oleh... Iya. Apa sih? Gak jelas deh. Si paling British. Thank you. I'm British. Berubah jadi pau. Aku gak mau baca. Gak lucu soalnya. Gak mau. Terus. Oke. Dan enggak, belum. Pamit dulu, ada something. Nih, ini aku ya. Terus udah gitu. Sekarang kita akan apa ya? Kita akan menebalkan alis kita, tapi bukan dengan pensil alis, guys.
Jadi kita akan memakai kayak jelly, repairing jelly lah, itulah. Itulah ya. Iya, gitu deh. Pakai apa ya? Itu ini bukannya aku takut deh. Yang buat cowok apa sih yang buat rambut yang kayak gel ya. Semacam itu. Kita tidak akan pakai alis ya karena alis kita sudah tebal. Pomade. Iya, pomade. Dulu aku tuh bingung. Kayak papa aku kan punya itu kan. Terus aku bingung itu buat apa ya? Kayak aku tidak tahu buat apa. Apakah itu hair? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Enak aja kan papa aku kan kerja biar biar rambutnya rapi. Jadi di pomade ya. Udah ya guys ya. Sekarang kita akan pakai eyeshadow. Tapi eyeshadow-nya dari Blush On ya. Yeah. Dari Blush On, guys. Jadi aku akan menggunakan brush ini. Iya ya, orang dia yang begitu. Ih, parah. Kita akan menggunakan ini di sini. Aku kira-kira aja sih, aku nggak ngeliat soalnya ini. Eh, pink banget, kocak. Eh, pink banget. Demi apa pink banget? Oh no. Menor banget. Eh. Iya, aneh banget ya. Sosokan gak ngeliat lagi. Enggak kayak ondel-ondel. Kita akan menghilangkan ini dengan powder lagi, guys. Oke, kayaknya pakai tangan aja gak sih? Soalnya ini kayak pigmented banget, guys. Udah. Sekarang kita akan pakai blush on dengan menggunakan ini juga. Gak nangis. Aku gak nangis. Nah, karena aku akan menggunakan blush on dengan bentuk muka aku. Nah, muka aku tuh kan warnanya tuh gini. Eh, warna bentukannya gini. Jadi aku harus pakai blush on-nya di sini agar muka aku jadi lebih apa, nggak tahu. Tapi ini belum selesai. Ini belum selesai, guys. Ya, muka aku itu oval. Oval, iya. Enggak, ini belum selesai, kocak. Oke, kita akan menggunakan warna. Ini sebenarnya kayak contour, tapi aku nggak bakal pakai ini sebagai contour. Gitu. Jadi kita akan menggunakan ini untuk dimensi mata kita, guys. Karena mata aku sipit, jadi aku harus membuat mataku seperti besar.
Ya gak? Ya dong. Kan kalian suka bilang Levi melek. Jadi aku akan membesarkan mataku dengan ini. Gak tau sih bedanya bakal kelihatan atau enggak. Gak tau. Pokoknya gini, aku gak melotot ya, ini memang beneran, sama aja gak ada bedanya. Beneran. Ada tahu bedanya. Ya udah deh. Ya udah deh, kayak gini deh pokoknya. Aku biasanya gini. Terus udah gitu aku akan menggunakan eyeshadow lagi. Kalian jangan capek ya lihat aku ini make up. Aku bakal pakai di sini. Sama kita akan menggunakan sedikit glitter. Sedikit glitter di sini. Di sini juga. Udah ada tau guys, kayaknya aja yang gak lihat. Ini udah banyak tau. Oke. Sekarang kita akan apa ya? Pakai lipstick, guys. Tapi aku nyari dulu ya. Mana ya? Sabar. Sabar, sabar. Jadi lipstick aku tuh ada dua. Oh, ini nih. Pertama ini, jadi kita udah pakai lip balm. Pertama ini ya guys ya, ini kok yang kuning gak mau, aku gak suka kuning. Nah kan lihat kan perbedaan aku tadi pakai nggak pakai sama pakai lipstick, kelihatan lebih menyalakan. Enggak gitu ah, kalian mah gitu parah banget tau. Aku bilangin si Shani ya, aku bilangin si Shani. Jangan begitu dong. Nah ini lipstiknya matte. Tuh. Terus sekarang kita akan pakai lipstick yang namanya lip gloss. Ya. Iya, maaf ya.
Yay, I'm done. This is my natural makeup for every day, every morning, every ya beda kan, ini lebih fresh maupun tapi ini less than one hour loh guys. Harusnya kalian kayak harusnya bangga tau sama aku, karena make up pasti cewek sejaman gak sih, appreciate dong. Aku takut banget banyak yang mau jemput aku takut. Banyak nanti di depan rumah kayak orang ada apaan ya. Kamu berangkat, kamu nyampe udah siang tau gak sih? Gak usah sok-sokan deh. Gak usah sok-sokan deh. Aku gak suka martabak manis, papa aku gak suka martabak manis guys. Gak boleh yang manis-manis, nanti cakit. Apaan sih, gak mau, takut. Sumpah aku takut banget sama kalian, sumpah. Gak mau sate ayam, maunya sate taichan. Martabak tawar. Iya, aku takut deh sama kalian. Makasih Kak balonnya. Oh iya, aku lupa satu step lagi guys. Aku lupa. Belum selesai. Aku nggak setting spray aku habis. Aku belum beli lagi, aku lupa. Nanti yaitu kita harus menggunakan metode baking. Kalian tahu baking? Yeah. Last but not least. Mau coklat. Wait. I love baking. Kalian tahu baking gak? Mana kaca aku, wey? Tahu. Kamu soalnya cewek gak sih? Makanya kamu tahu, kalau yang lain emang tahu. Enggak. Ayo kita baking, guys. Agar apa? Agar make up ini tahan lama. Agar gak crack, betul. Kamu pintar. Kalian jangan ketawa. Kamu diam bentar. Iyalah, biar kita gak ada crack ya. Nih. Ih, aku lupa pakai concealer di sini. Aku baking aja, Kak. Aku baking aja.
aku baking. Ya udah SS biarin. Nah, karena menunggu baking ini lumayan lama, jadi kita harus sambil ngapain kayak gitu. Ya kan emang cemong. Atau kalau nggak cemong atau bukan baking atau namanya in English. Aku mau pakai bagi kalian, aku mendingan pakai tas besar, sedang atau kecil. Dan bagusan warna apa? Karena outfit aku hari ini. Bentar ya. Kita coba ya. Tada. Outfit aku hari ini. Kalian jangan gitu, nanti nggak ini tahu, nanti nge-crack loh ini. Tas kecil. Oke, makasih love-nya. Tas kecil. Warna apa? Aku tas kecil juga banyak. Yang mana? Tas kecil. Paper bag kamu aneh. Ntar dikiranya ibu-ibu abis dari supermarket. Warnanya apa guys? Hitam, putih, krem. Tapi kalau yang krem kecil banget. Hitam atau putih deh. Aku lagi gak mau ke luar negeri, emang pakai koper segala. Hitam atau putih, bukan kuning. Nih kalian ini sendiri deh, aku bingung. Bentar, aduh banyak banget sih. Sabar ya guys ya. Sumpah ya, aku marah ya. Putih ya, oke putih. Ini susah banget, sumpah. Kenapa ya? Tolong. Aku nggak mengerti ini yang berlilit-lilit tahu. Ya udah putih. Aku pakai yang putih ya, guys ya. Aku butuh perjuangan tahu. Aku butuh motivasi dari kalian, sumpah. Ih. Tidak mengerti. Oke. Kamu bilang hitam. Cuma yang mana? Ini aku ada dua. Yang mana? Emang kan kalau kecil ya kecil lah. Putih.
yang putih. Ya udah yang putih karena unik dan kalau yang putih ngambilnya tuh susah. Aku tuh capek tahu sampai encok. Putih. Yay. Oke, aku kan packing. Kamu aku jitak ya untuk ngomong item. Oke, jadi aku mau bawa pertisu-tisuan. Kalau muat deng. Kalau muat ya. Bentar. Jadi pertama aku akan bawa dompet. Of course. Aku bawa dompet. Oke. Terus abis bawa dompet, kita bawa ini deh. Ini kaca. Kaca. Terus kita bawa oh iya, charger. Charger aku di depan, guys. Ah. Habis itu kita bawa nih, pakai lipstik-lipstikan ya. Terus kita bawa nih, soft lens. Terus kita bawa body mist. Ih, kayaknya gak muat deh tisunya. Buat apa lagi ya? Oh iya, earphone. Bawa earphone, guys. Sama bawa hair dry shampoo. Iya, tadi udah body mist parfum ya. Sudah. Aku bingung, guys. Jadi hari ini aku bingung mau bawa parfum yang mana. Aku ada tiga kayaknya deh. Satu lagi mana? Jadi dengan penampilan aku hari ini, lebih baik aku bawa parfum yang aku semua parfum mandi sih, jujur. Ini wanginya kayak apa ya ini? Gak tahu, pokoknya manis aku mah. Jeruk ya. ini dari tadi belum ada ini tahu. Iya, vanilla ya. Ntar kita ingin dulu, guys. Ntar gak ada yang bilang kamu manis. Aduh, aku males tahu. Kamu ya, aku jadi aku akan searching. Oke. Ini wanginya yang pertama, wanginya seperti jambu, jasmin, sama jeruk. 3J. Jambu, jeruk. Jeruk, jambu. J
J ya, J. Ini J, oke? Parfum J. Maksudnya jeruk jambu. Jeruk jambu, apa lagi sih tadi? Jasmine. Iya. Terus yang ini kalau yang ini yang kedua wanginya floral sweet ada almond floral almond ya gitu-gitu sedikit vanilla mungkin. Terus sama sama yang ini apa ya? Yaudah deh tambah 4 deh. Tambah 4. Yang satu lagi adalah juicy grapefruit, black currant dan lily of the valley. When was a little girl afraid. Bau petai, enggak ada yang bau petai. Kamu jangan gitu. Oke, oke. Ada 4. Sabar. Pokoknya aku capek tau. Aku bajunya kan gini. Aku suka Jasmine tapi lebih suka You Jasmine. Aku tutup mata. Jadi yang pertama itu bau buah-buahan, bau jambu, jeruk sama Jasmine. Kalau yang kedua itu baunya floral almond. Kalau yang tiga itu wanginya kayak vanilla, floral, terus blackberry. Terus kalau yang keempat itu lebih ke bunga tapi strong. Kamu diem ya. Gak mau lihat, sumpah. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Tapi yang kedua udah mau habis. Yang keempat juga. Lebih bagusan yang... Kalau ya, pokoknya yang pertama itu segar. Kedua tuh manis segar. Kalau yang ketiga tuh bunga, kalau keempat manis. Segar, manis, bunga, manis. Ayo, mau yang mana? Aku kunci jawabannya 1, 2, 3. Yang ketiga itu tadi apa ya? Oh, yang ketiga udah mau habis. Yang mana sih? Nggak tahu. Coba ulang. 1, 2, 3. Kok yang ke-10? Yang kedua. Oke, yang kedua tinggal dikit. Tapi gak apa-apa deh. Dia ada kayak enak wanginya. Oke. Ya udah deh, aku kasih 2 pilihan. Yang satu apa yang kedua? Kalau malam cocoknya yang manis-manis ini. Emang kalau di mix enak ya? Coba. 1 sama 2 aku mix.
Coba kita tunggu dulu. Sabar. Ih, enak. Enak kan? Tora 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 hi. Shinzo seni ama. Aku udah lo guys, aku aku semalam udah ngafalin. Aku udah ngafalin. Oh, kata kalah harus ngotot. Harus sambil marah-marahin bumi. Jangan, kasihan buminya. Kamu yang Junjo, Ciusan. Aku yang ngecan ya. Aku yang gini-gini ya. Enggak, aku enggak nyontek tahu, beneran. Kalian, kamu mau ngetes aku. Ini aku tes lagi ya. Semoga aku masih hafal loh. Bener ya, kamu Junjo ya. Kamu Junjo ya. Bener ya, di video call ya. Kalian mau aku ini lagi. Suifu. Oke. Enggak, aku gak nyontek. Sumpah, aku gak nyontek ini. Aku gak nyontek, beneran. Aku nyari dulu ya. Gak nyontek. Uspek se capek sampai. Oh, salah. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan. Ref 2. Bentar. Nah, ini. Uspek se capek ape kakak kina kakak ape capek jokyo tobi jokyo tora hi shinzo seni ama shinzo kasen nojo mai umyo ciao joko tobi se udah lupa bentar nojo mai umyo ciao joko tobi Jokyo tobi kasen shindo ama seni shindo hi. Iya bukan. Tora hi. Tora iya mesin. Gak bisa yang itu, aku gak bisa. Now. Tidak bisa. Gak mau ntar aku ditubir ya guys ya. Gak ada gurunya. Capek ape karakina kara ape capek. Jokyo tobi. Tora. Torahi shinzo seni ama shindo kasen nojo mai umyo ciao joko tobi kasen shindo ama seni shindo hi yes. Nojo mai joko tobi kasen shindo ama seni shindo hi torahi iya, orangnya gak ada. Terima kasih Kak Arkeologi Mas Batangnya. Bentar. Uspeknya capek-capek. Pokoknya nojo. Itu yang mix yang terakhir aku gak bisa. Nojo, mai, umyau, ciao, jok. Cio apa sih, aku gak ngerti tahu. Jokyo tobi kasen shindo ama seni shindo hi ciao, oke.
Torahi, torahi, tora, 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 torahi, amsindo, 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 tora, torahi, tora, yang terakhir apa ya? Bahasa Spanyol. Kamu cinta, itu kamu parah. Lagi yuk, bentar ya, kita praktis. Uspekese, cape ape cape, cape ape kara kina kara ape cape, jokyo tobi jokyo, tora tora tora, torahi sindo seni ama sindo kasen, nojo mai umel, ciao jokyo tobi kasen sindo ama seni sindo hi, tora hi, tora tora tora, torahi am sindo am sindo, am sindo am sindo sindo hi, torahi. Ama shindo kasen tobi jokyo ciao umeo mai nojo lunas. Aku malu tau, aku sedih tau rasanya. Thank you, aku udah ini belum, udah join belum. Terima kasih Kak Japotanya. Oh kamu malu. Kalian jahat deh, kalian beneran jahat tau. Kok aku enggak dong, aku di A aja biar ngelit ya sih. Nanti aku ngelit. Terus nanti aku ngelit encore juga. Minasan, angkoru. Angkori guzo. Ya, aku kamu gitu sih. Kok enggak not verified kenapa? Jahat banget, nanti aku ulang tahun masa angkornya sendiri sih. Oh di ang udahan kan tadi? Udah kan tadi? Udah tadi. Udah tadi aku ngecannya udah. Iya, aku tadi udah guys, udahan. Ya enggak? Udah pada malu tahu. Udah tahu tadi. Gak percaya. Aduh, gimana ya? Kalian kok gitu sih? Kok kalian manggil? Kok kalian gitu sih? Aku kan jadi malu. Ah.
Aku malu tahu hidupnya. Kalian jangan gitu. Gak bisa, aku nervous tau, ini rasanya kayak audisi. Ciusan ini kayak audisi tau hidupnya aku. Uspek se, capek apa karakina kara apa capek, jokyo tobi jokyo. Tora hi shinto seni amo shindo kasen nojo mai umeo chiao joke tobi kasen se no amo seni shindo hi tora hi udah dibilang bagus. Oke, kita bakal bacain top gifter ya dari kakak yang ke-10, ada Kak Dovin. Terima kasih Kak Dovin. Yang ke-9 ada Kak Albert Christoffel. Terima kasih Kak Albert Christoffel. Yang ke-8 ada Kak Cindy. Terima kasih Kak Cindy. Yay. Yang ke-7 ada Kak Dior. Terima kasih Kak Dior. Aku masih ketawa apa yang tadi tahu. Yang ke-6 ada Kak Alif Nur Ramadan. Terima kasih Kak Alif. Yang ke-5 ada Kak Arkeologi. Terima kasih Kak Arkeologi. Yang ke-4 ada Kak Olin Moji. Terima kasih Kak Olin Moji. Terima kasih juga ya sudah mereview trainee ya. Yang ke-3 ada Kak Rizky Pratama Budiman. Terima kasih Kak Rizky Pratama Budiman. Yang kedua ada Kak Raffiandra. Terima kasih Kak Raffiandra. Yang pertama ada Kak Art. Terima kasih Kak Art. Yeay. Terima kasih. Ya biarin ya. Kan udah dibilang jempol sama guru aku. Aku capek tau, aku malu tau hidupnya. Ini kenapa aku lihat dulu dari awal. Party bu. Ya ampun. Oke. Thanks. Iya, semangat. Aku bakal semangat ke. Oke, bye bye semuanya. Terima kasih. Bye bye.